Uh, kelompok berapa yang uh, ingin melakukan presentasi untuk tugas kelompoknya? Saya kurang tahu Pak, kelihatannya ada teman-teman lain yang ingin presentasi Pak. Kalau kelompok saya, uh, satu orangnya lagi ada hajat di luar Pak. Jadi kita nggak bisa presentasi. Kelompok lainnya gimana nih? Karena eh, kan waktu kan berjalan terus, jadi eh, jadi idealnya itu kan tiap minggu ada apa? Ada yang melakukan presentasi, ada yang eh, sampai apa? Minggu pertemuan terakhir presentasi, nanti ada diskusi. Jadi kalau menunggu di bagian numpuk di bagian akhir ya nanti eh tugas kelompoknya atau presentasi kelompoknya tidak bisa dilakukan semuanya jadinya tidak bisa apa di dipresentasikan untuk tugas kelompoknya Ya, minggu-minggu kemarin, sepertinya sudah ada. Ya, yang sudah siap atau untuk melakukan presentasi, siapa? Ya, Astrid, ada. Astrid, katanya, sudah pernah ikut atau sudah memiliki materi apa yang bisa dipresentasikan. Maaf, Pak, kelompok saya belum siap. Untuk siapnya kapan? Uh, minggu depan Pak kelompok saya. Oke, okay. uh, gimana ya? Uh, coba gini aja, uh, buat daftar apa ya daftar uh, tetapnya, nanti, tolong upload di Edmodo. Karena kalau misalnya minggu depan minggu depan minggu depan ya akhirnya waktu berjalan terus jadi nanti eh, saya tunggu hari ini untuk apa eh, anda menetapkan dengan dengan apa dengan nama nama kelompoknya kelompok kedua ya kalau yang kemarin sudah ada yang presentasi kelompok pertama dua tiga empat lima enam dan seterusnya jadi eh, saya tunggu di hari ini nanti anda anda apa Uh, tetapkan anggota kelompoknya siapa saja kemudian uh, kelompok keberapa berapa ya kalau misalnya uh, posting pertama kali dia masuk kelompok kedua kalau posting yang berikutnya kelompok ketiga posting ke, ke apa keempat berarti kelompok 4 dan seterusnya jadi yang pertama kali posting dia akan masuk di kelompok uh, kedua nanti uh, saya apa tunggu hari ini ya karena kalau misalnya hanya waktu apa ya waktu nanti minggu depan minggu depan ya waktu akan berjalan terus atau akan berjalan apa sampai selesai jadi akhirnya nggak ada nggak ada kesiapan untuk apa melakukan presentasi tugas kelompoknya karena tujuan dari mata kuliah ini, mata kuliah eh, apa metode penelitian ini kan yang mengikuti perkuliahan metode penelitian ini kan diharapkan atau ditujukan sudah siap ya, sudah siap mau melaksanakan seminar proposal, proposal skripsi atau mau maju ke ke skripsi. Jadi Uh, kalau misalnya belum siap, ya artinya Anda belum siap juga untuk maju, membuat atau menulis proposal skripsi, atau membuat skripsi. Oke, okay, baik, uh, ada pertanyaan? Oh, Pak, saya ada beberapa pertanyaan, Pak, untuk pertama yang terkait tugas. Kan, di kelompok saya masih belum ada yang ngajuin proposal skripsi. Apakah kita bisa pakai laporan PKL yang kami udah selesai bikin, terus yang untuk pertanyaan kedua? Uh, saya ini kan baru, ini pak, baru analisa buat skripsi, belum bikin bab sama sekali, tapi udah, eh, maksudnya belum, belum mulai penulisan, tapi udah tahu isinya apa dan kayak uh, diagram alur dari penelitian saya udah selesai bikin gitu. Apakah saya untuk pada pekan ini boleh bikin uh, mengajukan dos pem dos, uh, proposal skripsi atau tidak? Dan apakah kalau misalkan saya ngirimnya cuma sampai beberapa satu aja diperbolehkan? Seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Yeah. Jadi di apa di perkuliahan ini sebagai apa media latihan ya media latihan untuk membuat proposal proposal skripsi karena di apa di SKS-nya kan ada proposal skripsi ya seminar proposal skripsi dan skripsi nah nanti anda bisa mengembangkan proposal skripsi itu bisa bisa mengembangkan dari hasil PKL. Jadi kalau misalkan PKL-nya sudah mengerjakan sampai gambarnya misalkan range-nya 1 sampai 10 ya. Silakan Anda mengerjakan untuk PKL dari 1 sampai 5, kemudian 5 ke 6-nya itu masih ada tema atau bagian yang bisa dijadikan eh atau diangkat untuk menjadi tugas akhir. Nah, jadi itu bisa di, di, apa, dimulai dari mengembangkan dari hasil eh, PKL. Kemudian kalau misalkan tidak me, apa, mengembangkan atau memilih dari PKL juga bisa menggunakan tema yang lain atau eh, judul yang lain yang sesuai dengan peminatan di bidangnya apa. Misalkan kalau di bidangnya konversi atau di bidangnya manufaktur atau di bidang konstruksi itu nanti bisa di, apa, dikembangkan. Lalu untuk apa penulisan bab 1, bab 2, bab 3. Nah, jadi kalau misalkan bab satunya sudah terbuat atau masih sudah sudah apa sudah diketik atau sudah di di apa namanya di dimasukkan di Microsoft Word. Nanti Anda bisa memberikan gambaran bab 2-nya itu mau menuliskan apa atau menceritakan apa. Ya walaupun proses membuat proposal skripsi itu kan eh sebetulnya enggak 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 apa? Eh, jadi gambarannya begini eh, sederhananya sederhana yang gini, ketika menulis sesuatu atau membuat apa suatu ide itu tulis dulu apa yang terpikirkan. Jadi tipsnya atau trik apa strateginya itu ketika Anda memikirkan sesuatu ya walaupun uh, uh, ide tersebut atau gambaran tersebut belum tersusun secara terstruktur ya tulis dulu. Tulis apa yang bisa ditulis. Jadi kalau misalnya sudah terpikirkan ditulis dulu kemudian nanti ketika ada perubahan ya tinggal di apa ditambahkan atau dikembangkan atau di di apa di, dibagikan atau di dikurangi atau dan, atau diedit dan lain sebagainya jadi eh, tulis dulu apa yang eh, terpikirkan jadi untuk penulisannya ya untuk bab satu itu kan Berisi tentang judul, ya. Judul kemudian latar belakang, apa yang melatar belakangi, kenapa memilih atau mengambil, atau memilih bagian judul tersebut. Kemudian, rumusan masalah untuk dituliskan. Selanjutnya, ada rumusan masalah batasan masalah, tujuan penelitian eh terus apa? manfaat penelitian kalau apa ditambahkan lalu di bagian bab selanjutnya untuk bab kedua ya. Bab kedua itu landasan teori atau tinjauan pustaka. Nah, untuk menulis tinjauan pustaka atau landasan teori tersebut ya Berbeda halnya dengan membuat buku, ya, atau buku teks. Jadi, landasan teori itu adalah teori-teori atau ilmu-ilmu, uh, atau bagian-bagian uh, yang bisa menjelaskan dari penelitian yang mau dikerjakan. Jadi, kalau misalkan penelitiannya berhubungan dengan uh, masalah konstruksi atau masalah kuatan material, ya, berarti nanti ada teori tentang eh, apa itu tegangan, apa itu regangan, kemudian eh, material apa, properties, eh, properties materialnya apa yang dipergunakan, lalu eh, teori tentang grafik eh, hubungan antara regangan, tegangan, eh, safety factor, dan lain sebagainya. Jadi, poinnya itu adalah. Anda merecall kembali atau mengingat kembali mata kuliah mata kuliah yang sebelumnya di semester yang lalu itu yang semester 1 2 3 4 5 6 7 apa semester 6 ya 6 dan semester 7 ini kalau Anda mengambil mata kuliah berbarengan atau paralel itu dicoba di apa dirangkai atau diramu atau di dipadukan untuk melengkapi atau membuat landasan teori yang dituliskan di bab kedua. Jadi poinnya di situ. Jadi tujuan dari apa ya metode penelitian itu adalah Anda mengeksplor kembali mata kuliah yang pernah didapatkan atau pelajaran atau ilmu-ilmu atau di mata kuliah yang sudah dilalui di semester sebelumnya. Jadi dituliskan di bab kedua. Jadi kalau misalkan Anda minatnya ke bidang konstruksi atau peminatannya di bidang manufaktur, ya buka kembali buku-buku atau teori-teori tentang manufacturing yang di apa di semester sebelumnya. Nah, nanti Anda hubungkan teori tersebut atau landasan teori ya landasan teori itu bisa berupa eh, apa persamaan rumus matematika atau bisa berupa penjelasan atau deskripsi dari dari suatu eh, arti tertentu jadi atau juga bisa menjelaskan tentang eh, gambar gambar-gambar apa dari hasil pengujian tertentu itu itu merupakan eh, landasan teori jadi di bagian eh, apa bab kedua ini adalah eh, menggabungkan atau memadukan kembali teori-teori apa yang sudah dipelajari di semester sebelumnya sesuai dengan peminatan ya sesuai dengan peminatannya jadi bisa di apa di, di eh, Kembangkan atau bisa ditambahkan di bab kedua, Kemud lalu yang di bab ketiga, metode penelitian ya sederhananya ya lihat aja eh, gambaran atau contoh dari alur proposal atau skripsi dari eh, yang sebelumnya dari tahun sebelumnya. Untuk metode penelitian itu, umumnya dibuat dalam bentuk flowchart, ya, atau tampilan grafik gambar alir, terus turun lagi eh, ke bagian apa, eh, langkah selanjutnya, terus di bagian garis berikutnya, menjelaskan misalkan eh, gambaran atau tampilan berupa metode, eh, apakah dilakukan secara eksperimen atau dilakukan secara simulasi atau dilakukan secara bersamaan atau juga bisa menjelaskan metode yang digunakan kalau karena ini manufacturing seperti apa metodenya apakah dengan cara metode A metode B metode C dan seterusnya jadi seperti itu yang bisa di apa ditampilkan di bagian apa metode penelitiannya untuk bab ketiga. Dan terus flowchartnya itu sampai di bagian akhir. Nah, jadi proposal itu dibuatnya bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk bab 4 dan bab 5 itu adalah kelanjutan dari proposal yang dipresentasikan. Ya, jadi seperti itu gambarannya untuk membuat apa eh, proposal karena eh, membuat proposal itu memang perlu dilatih jadi ya eh, harus dilatih kemudian eh, juga apa dan membuatnya juga tidak bisa dalam waktu sebentar ya artinya anda harus apa berdiskusi dengan timnya atau dengan anggotanya siapa saja yang bidangnya sama kalau misalnya bidangnya berbeda atau bidangnya tidak ada yang sama ya Anda putuskan mau mempresentasikan di peminatan apa untuk untuk apa untuk presentasi tugas kelompoknya. Ya, yeah. oke. Okay. Uh, jadi saya tunggu ya uh, untuk anggota kelompoknya nanti uh, tulis di atau kirim di Edmodo untuk anggota anggotanya siapa saja. Kemudian uh, atau uh, kirim di WA ya di WA grup di WhatsApp grup atau di Edmodo untuk kelompok kedua siapa saja yang akan mempresentasikan kemudian kelompok 3 4 5 dan seterusnya Ya, ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, karena waktunya sampai jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2.40 saya rasa untuk pertemuannya sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan untuk mata kuliah metode penelitian dan saya tunggu untuk anggota kelompoknya dikirimkan ya dikirimkan di Edmodo atau di WA Group siapa saja anggota kelompoknya untuk kelompok kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya untuk kelompok anggota metode penelitian. Oke, okay, baik. Waktunya sudah habis sampai jam 2.40. Eh, saya ucapkan selamat siang. Sampai jumpa lagi di minggu depan untuk mata kuliah metode penelitian. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iqbal, kerjaan manpro Iqbal.